Sayang, lagi di mana? Di mall sama Dimas. Kok gak bilang aku? Bilang gimana? Aku tahu lah sayang, kamu pasti masih sibuk kerja jam segini. Halo Ibu Negara, selamat sore. Sedang ada di mana dan lagi apa? Halo juga, lagi di rumah nih, gabut. Kamu kesini dong. Aku lagi di tempat kerja nih, lagi istirahat, baru aja kelar kerjanya. Harusnya kamu yang kesini dong sayang, bawain aku makanan. Oke deh, sebentar ya. Canda aja loh sayang, perjalanan kamu ke tempat kerjaku kan 10 menit. Belum lagi nyiapin makanannya, sementara aku istirahatnya cuma 15 menit doang sayang, jadi gak usah lah ya. Iya deh. Maaf ya, harusnya dari tadi aku nganterinnya. Iya, gak apa-apa. Tapi nanti malam setelah kamu kerja, masih bisa gak jemput aku? Kita makan bareng di luar. Bisa dong, bisa banget sayang. Makasih sayang. Ya udah ya, aku persiapan dulu buat lanjut kerja. Semangat sayang. Iya, bye, love you. Love you too. Halo sayang, kamu udah siap-siap kan? Udah dong, ntar lagi on the way jemput kamu nih, tunggu ya. Iya, aku tunggu kok. Oke sayang. Hati-hati di jalan ya. Siap. Halo, yang kamu udah bangun belum? Udah dong sayang, masa subuh-subuh belum bangun? Kalau belum bangun, gak bisa angkat telepon kamu dong. Sayang, kamu nanti sekolah gak? Sekolah kok, kenapa emang? Seperti biasa kan, kamu bareng aku ya? Iya, yeah, tapi maksud aku bukan gitu. Ya terus apa sayang? Kamu tuh udah sekolah sambil kerja, terus sering direpotin sama aku. Emang gak capek? Capeknya nanti hilang kok, kalau udah ngeliat kamu. Is, gombal. Serius sayang, makanya kamu suara aku terus ya, biar capekku gak kerasa. Iya, aku selalu semangatin kamu kok. Tapi kan kita udah kelas 12. Emang kamu gak takut pikiran kamu keganggu terus gak lancar ujian? Semua tergantung sama diriku sendiri sayang. Kalau aku bisa ngatur dengan baik pas waktu sekolah, kerja dan belajar di rumah serta manjain kamu, itu tetap bisa cukup dan teratasi dengan tepat. Serius? Bener-bener gak pernah ngeluh kamu? Serius sayang, ngeluh sih pernah ya. Kamu juga sering dengar aku ngeluh kan? Cuma karena senyuman kamu jadi strong lagi deh. Tuh kan, gombal lagi. Aku serius loh sayang. Aku khawatir sama kesehatan kamu kalau tubuh kamu diforsir melebihi batas. Udah ya sayang, kamu tenang aja. Pacar kamu ini kuat kok. Lagian tugas kamu cuma support, manja, senyum manis ke aku. Iya Dian, aku bangga banget punya kamu. Apalagi aku sayang, aku juga senang banget punya kamu. Untung kamu bukan milik cowok lain ya. Ya kalau aku milik cowok lain, emangnya kamu bakal kenapa? Ya bakalan hancur banget deh. Aku kerja sambil sekolah supaya belajar bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Aku gak mau lemah dalam mengemban rasa cinta. Tenang aja sayang, nantinya kita pasti bisa sukses bareng kok. Kita bisa wujudin impian kita. Iya, makanya itu, jangan pernah berhenti untuk saling percaya, saling menghargai, dan yang penting jangan saling menyakiti. Iya, aku paham kok sayang. Ya, memang harus paham atuh. Kan kita pacaran udah 2 tahun lebih. Masa masih mau selingkuh? Udah bersyukur banget deh. Siapa sih yang mau selingkuh? Aku tuh setia tahu gak sama kamu. Iya makasih ya. Oh ya, aku tutup dulu ya teleponnya. Iya, jangan lupa ntar jemput aku ya sayang. Siap Ibu Negara. Sayang, lagi di mana? Di mall sama Dimas. Kok gak bilang aku? Bilang gimana? Aku tahu lah sayang, kamu pasti masih sibuk kerja jam segini.
Meskipun ini hari Minggu, kan kata kamu kemarin ada lembur. Ya ngapain aku bilang ke kamu? Yang ada malah aku ganggu kerjaan kamu kan? Aku gak tega sayang, aku pengen kerjaan kamu itu cepat selesai, kamu bisa fokus. Ya tapi gak perlu pergi sama Dimas sahabat aku juga kali. Ntar kalau dia nikung aku gimana? Berisik tahu. Dimasnya malah nyengir kan gara-gara kamu bilang dia bakal lingkung kita, padahal Dimas tuh udah ada pacar tahu. Kamu tahu nggak Adel, teman kita SMP dulu, nah dia pacarnya sama Dimas, masa kamu belum tahu? Iya juga ya, kenapa aku pikun ya. Maaf sayang, maaf, aku benar-benar lupa kalau Dimas udah punya pacar. Nah itu tahu. Lagi pula, kamu tahu Adel lebih cantik dari aku, lebih perfect dari aku, lebih cerdas dan jenius daripada aku. Jelas aku bukan tipenya Dimas lah, sahabat kamu. Jauh banget. Iya juga sih, mana mau Dimas sama kamu. Cewek incaran dia kan, spek dewa. Iya, makanya itu, gak usah curigaan deh. Dan cemburu ya sayang, sekarang udah jelas kan, mending kamu lanjutin kerja ya. Iya sayang, ya maaf ya, aku cuma khawatir aja. Soalnya kan kamu punya aku, bukan punya orang lain. Iya sayang, iya, makasih udah khawatirin aku, makasih juga udah perhatiin aku ya. Kapan-kapan deh kita ke mall bareng ya, kalau kamu lagi libur kerja dan gak sibuk, oke? Oke sayang, love you. Love you too sayangku, bye. Bye. Thank you.